ke Mayang Boys Band aja gitu. Jadi memang Dedi yang namain, terus teman-teman apa player Mayang juga udah setuju semua, ya udah. Tapi belum bikin bubur merah bubur putih ya, nanti kita selamatan ya. Kan kita ada selamatannya. Iya. Dan selalu menemani Mayang nih, hari-hari Mayang tiap event selalu menemani Mayang nih. Akan menjadi produsernya Mayang. Insyaallah. Ya, terus nemenin Mayang dan support karir Mayang dan ya tadi juga tadi jadi diikut nyanyi tuh ya tadi. Aduh, dipaksa-paksa nyanyi ya sudahlah, enggak apa-apa biar ngerame-ramein. Single. Kita sekarang juga lagi fokus ke single buat Mayang dari band kita dari FBB ya. Udah nyiapin lagu yang cocok buat Mayang, buat singlenya Mayang nanti. Lagi, ya. Projectnya lagi dikerjain sih ya. Kita lagi progress. Judulnya SKM. Masih SKM, tapi nanti SKM aja. Nanti SKM aja. Ini sih bocoran judul, aja judul lagunya, judul singlenya SKM. Tapi panjangannya nanti ya. Kami bisa. Ada kami bisa. Hah? Ya, lagi depan. Lagi pekerjaan ini. Ini lagi pekerjaan. Ya. Mayang dikelilingi oleh 3 pria. Merasa menjadi ratu. 4 pria. 4 pria dong sama Dedi. Bandnya 3 mas Dedi. Bandnya 3. Merasa menjadi seorang ratu. Ini ketemu personil-personil band aku tuh menurut aku sebuah rezeki gitu. Karena menurut aku rezeki tuh gak cuma berupa uang, tapi kayak ya orang-orang baik juga di sekitar aku juga rezeki buat aku. Terus orang-orang yang support aku itu juga rezeki buat aku gitu. Jadi ya terima kasih loh, makasih loh. Salim lagi. Vokalis yang santun Mayang. Lagunya seperti apa sih kayaknya gitu, slow rock atau? Kita ngikutin genre yang suka Mayang bawain. Kan Mayang suka Avril ya, Avril Lavigne, suka band-band rock yang vokalisnya cewek. Nah kita ngikutin warna musiknya seperti apa yang Mayang sering bawain.